Discovery Shopping Mall. Tetap ini yang di sini. Halo teman-teman, hari ini saya lagi di Jalan Kartika Plaza ya, dan saya akan ngajak teman-teman jalan-jalan di Discovery Shopping Mall ya, dan atau lebih dikenal namanya Sintro. Pokoknya ikutin terus ya. Ini saya lagi di Jalan Kartika Plaza dan di sebelah kanan itu hotel ya. Dan kita sebentar lagi kita mau nyampe parkirannya. Ini saya jalan kaki ya di Discovery-nya. Pokoknya ikutin terus. Dan di sebelah kanan ini restoran ya teman-teman, namanya Speedy Mart. Dan di sebelah kanan itu Hotel Adijaya. Dan di sebelah kiri ini untuk parkirannya ya, parkiran motor dan mobil. Jadi teman-teman kalau bawa motor bisa ini ya, belok ke kiri. Kalau mobil sebelahnya lagi. Dan ini ada sendal juga, Viper, sebelahnya minimart. Oke, ada mobil mau keluar. Oke, kita jalan ke depan ya. Dan ini di depan ini Sogo ya. Ini Sogo sudah buka. Ini Sogo sudah buka ya. Jadi kalau teman-teman mau berbelanja bisa ke sini. Dan di sebelah kanan itu restoran semua ya. Beras Merah, Warung Telaga, Bambu Bar and Grill. Ya, selamat sore, apa kabar? Ini ya, Discovery Shopping Mall. Dan itu di sebelahnya lagi itu juga Sogo ya teman-teman. Di Discovery ini masih banyak perbaikan ya. Nanti kita akan masuk ke mallnya ya. Dan ini ada sepeda juga, ini disewakan ya, sepeda listrik. Itu di sebelah kanan Waterboom ya. Ini disewakan ya motornya. Dan itu Waterboom. Kita coba naik dari sini ya. Oke, kita naik. Ini saya ambil videonya jam 4:30 sore ya teman-teman. Oh, ini masih banyak yang tutup ini yang di sini. Ya, ini kita ke sebelah. Ini Beer and Papa. Restorannya sudah buka semua ya. Oh, ini nanti malam ada musik kayaknya teman-teman, kayak live gitu, live musik. Ini sudah ada di sini. Dan ini restorannya ramai banget ya. Jualan roti-roti kayak burger. Dan di depan itu ada Burger King juga sudah buka. Ini kita bisa masuk ke sana nanti ya.
Ini KFC juga sudah buka. Ini restoran burger ya, juga sudah buka. Untuk restorannya semua buka ya. Ini Kung Fu Chicken. Oh, ini masih tutup teman-teman. Kita tadi kan mulainya dari sana, dan ini sekarang kita sudah di atas. Habis ini kita masuk ya. Dan ini saya sudah masuk di mallnya ya. Dan ini lantai paling bawah ya. Di lantai bawah ini masih banyak yang tutup. Dan di sini ada tempat bermain anak-anak juga teman-teman. Tempat bermain anak-anak. Discovery ini kayaknya dua lantai ya. Nanti kita akan keliling mallnya. Coba kita jalan ke sebelah sini. Untuk setan-setannya ini, oh sebentar lagi buka nih teman-teman. Polo coming soon. Ini baju start from 359. Ini kita juga bisa masuk dari sini. Ini burrito, ada roti juga di sini ya, burrito. Ya dalamnya, untuk mallnya cukup ramai ya, walaupun masih banyak setan-setan yang tutup. Optik juga ada. Oh, itu di bawah lagi ada teman-teman, di basement itu kayaknya yang di bawah. Kita coba naik ke lantai 2 ya. Ada apa di lantai 2? Di depan ini spot. Oh, itu jual-jual kayak baju-baju olahraga, sepatu. Dan itu mainan anak-anak. Banyak lagi. Oh, kita bisa naik lagi teman-teman sampai atas. Ini jual baju-baju di sini teman-teman. Itu bajunya 100.000 dapat 3 ya. Dan di depan ini, oh baru nih teman-teman, matahari buka di Discovery ya. Jadi teman-teman yang rumahnya area Kuta bisa main ke, mau berbelanja di Matahari bisa ke sini. Ini ya Matahari. Kini hadir lebih dekat makin hemat matahari. Oke. Ini kita muter lagi ya. Kalau kita naik di sebelah. Ini yang di lantai bawah ya. Ini di lantai bawah. Sekarang kita ada di lantai 3 berarti ya. 1, 2, 3. Dan di atas lagi itu tempat bermain ya. Itu di atas sendiri tempat bermain. Oke teman-teman, kita turun aja ya.
Di lantai paling atas itu tempat bermain, spa, dan toko elektronik ya. Ini kita muter lagi di sini. Wah, ini eskalatornya mati teman-teman, jadi kita berjalan. Oh, kita jalan lagi ya. Itu optik Mentawai. Oh, di sini tempat-tempat optik. Ya, optik teman-teman. Kacamata. Di bawah jualan tas ya. Ini di bawah jualan tas. Ini roti Om. Ini ada diskon teman-teman Sogo 70%. Ini ada koper juga, lagi promo. Ini ada restoran AW. Itu di depan sudah pintu keluar ya. Kalau kita bisa keluar dari situ, nanti kita langsung ke pantainya. Ini sepatu, bukan sepatu, topi sama baju. Ini ada kopi. Ini ada es krim juga. Walaupun setannya masih banyak yang tutup, tapi tetap ramai ya malnya. Walaupun nggak ramai-ramai banget. Ini sudah mau buka semua itu ya, opening soon semua itu teman-teman. Ini kita bisa di sini. Ini juga masih banyak yang tutup ya, yang di sini. Tapi sudah ada nama-namanya ini teman-teman. Jadi nanti kalau sudah buka bakal diisi sama tempat-tempat itu. Iya, masih banyak yang tutup di sini. Oke, kita balik lagi ya. Kita sekarang menuju ke itu ya, ke belakangnya Discovery. Di sana itu biasanya kalau sore sih menjelang petang itu banyak banget yang main basket. Dan di situ juga ada restoran juga, teman-teman. Bukan restoran sih, kayak kafe gitu ada di sana. Ini masih silo teman-teman. Soalnya saya tadi kesininya sore jam 4:30. Ini Hawaii Chicken Holic. Ih, masih panas banget nih di luar teman-teman. Ini pintu masuknya banyak ya, Discovery. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mau masuk dari mana aja bisa.
air lautnya lagi surut nih tuh teman-teman, jadi kita bisa main ke sebelah sana. Itu yang ini yang buka restorannya cuma pojok sana sama ini ya. Kita coba lihat ke sana. Ini restorannya bagus banget teman-teman temanya. Kayak di luar negeri gitu. Walaupun saya belum pernah ke luar negeri sih. Tapi bagus konsepnya. Nama restorannya Vilo. Oke, kita turun ke bawah ya. Ini ada minuman juga ya. Mau sama Imaji. Oke, kita turun ya. Oh, itu sudah ada main basket teman-teman di depan. Ini ada alpukat kocok juga. Ini masih panas banget ya teman-teman. Di Discovery ini kalau malam itu rame loh. Banyak yang nongkrong-nongkrong. Tapi ini mas, walaupun panas, banyak banget anak-anak yang bermain basket. Dari anak-anak sampai orang tua ada. Itu ya tulisannya di depan, Discovery Shopping Mall. Oke, kita coba turun ke bawah ya. Ini ada anak kecil main basket juga. Itu ada yang bermain sepeda juga teman-teman. Ini ada live musik di depan. Kalau kita ke sana terus ini ke pantai Jerman ya. Kalau kita ngikutin trek jogging ini ke pantai Jerman. Itu ada yang bermain sepeda juga di sana. Iya, kalau kita lihat dari sini, ini banyak banget yang main basket di sini. Walaupun mallnya belum banyak yang buka cangkangnya, tapi lumayan ramai ya untuk saat ini. Dan terima kasih ya yang sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.